hadirin dan hasilatul rahim yang insyaallah kemudian sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah yang tunggu boleh rawhadu ili tawniki ya tandam yang tunggu bisa bersyukur kita disiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama mengatakan syukur atau bersyukur niku para jamaah sekalian arak perlu jaran tiang tunggur mea bersyukur kita disiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertama manik ulama as-syukru bil qalbi. Adik tahu yang perungguh nika bersyukur kadu ati. Mbin tanda bersyukur kadu ati yakni apabila tiang perungguh diberi rizki, beri nikmat sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala berusaha syukuri dengan hati. Semenuan juga lamun tiang pelungguh tegicang cobaan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, tegicang balak sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita syukuri balak nika dengan hati. Dilik pengerumun demet tegicang balak si Allah ta'ala. Misal baru pikiran sakit lu mendoang wah entah sakit pikiran lu berarti dia lungguh di semang tahu bersyukur di pada sidaan Allah. Nah perempuan tanah desa ini jadi dengan sesyukur di pada sida Allah subhanahu wa ta'ala ulama pemanik telu macam ya cerita telu macam ya peririk. Sepertama manik ulama hifzul kalbu pelihara hati. Sekedua hifzul lisan adik pelihara ngapiaran lidah yang pelumbuh. Saya nggak tembikin para jamaah sekalian lamun dia tahu si pelihara lidah penika sulit yang punggung mea tahu bersyukur kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi manik bersida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ti zamanun ala ummati yang datang supu waktu yang datang supu zaman ini umatku manik Rasulullah yusalli walakin ma yusallu mun gawe esaran sembahyang senu manik Rasulullah padahal endik neman teparan aran sembah. Nabi sebab para jamaah sekalian saya endik pelihara lidah mbiang pun berkenan di pelihara lidah. Misal datang tiang pelunggun lumbar ngaji, datang tiang pelunggun lumbar sembahyang jok masjid berjamaah lagu selangan nangan tau raus tenang jadi di narak mempat tiang pelunggun gawe saran ibadah nika pahala cukup isi nyawur ojok dengan samut raus. Jadi dengan samut raus mau pahala nita jari lel ia ampun tersuruh hibzul lisan. Rasulullah pemanik innal lisanul mu'min wara'a qalbi wa idza arada an yatakallama bi syai'in fadabbaru bi qalbi summa hadzahu bi lisanih. Malik Rasulullah lamun lisan tetu-tetu lisan dengan mukmin mentuluk lidah nika jilid murin hati. Nabi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena mentuluk
elak telemorinati arti pikiran ngejun isi ati iya buat suhulan unikan ini ati di sia-sia juga walisanul wa'anna lisanul munafiqin manik Rasulullah. Dan sesungguhnya lidah orang-orang yang munafik amma makhlutihi muntuluk elak mirip judul ati arti munin judul laun dan pikiran munin saya sugun niki sa tersili si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah silaturahim yang insya Allah kemuliaan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala saketelun dan tersuruh bersyukur as-syukru bil jawari manik ulama hadir bersyukur kadu anggota bah anggota bah berundur kata bersyukur kadu anggota badan tiang pelunggul yani lumbar mararun tadah niki ngaji lumbar sholat berjamaah ojok masjid itulah cara tiang bersyukur lumbar sami memakai anggota bah. Insya Allah lamunlah bau si pelihara esa telu niki para jamaah senamian insya Allah yang berumur selamat hidup dunia sampai akhirat. Jangan sampai janji Allah subhanahu wa ta'ala itu benar terjadi ke surga situ-situ Allah subhanahu wa ta'ala lagu adik betul-betul pikiran berbintan adik saya tahu raih surganya Allah. Sehingga gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermani ini dalam hadis luwe nule umat manik Rasulullah milin tangga surga lagu iya teram ajitu minal ummati aku heran ini umat manik Rasulullah milen tanu surga lagu ya teh dikenan tetam din mele lalu nuntut ilmu din mele hadir ini majelis majelis pengajian berembin tan yang ditebaran teram sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajibtu minan nari nama haribuha manik Rasulullah heran kita ini neraka senuk manik Rasulullah ia teram masih dengan sak memerangi neraka aing jamuni itu kena takut tiada neraka unin temuni lalu sekedar unin doa ndek tegawe isi hati ndek terjaga elak ndek gawa ndek jaga hati ndek jaga anggota kan. Ia satu maksud si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena ajibtu minal jannati nama qalibuha wa ajibtu minan nari nama haribuha heran isi surga semua kue numat kemiri tangan surga lagu iya teh baik heran kena isi neraka senuh luwe dengan milih teman neraka lagu iya teh dari pemerintah makin para jamaah sekalian adik sandi teparan teram sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memperbanyak zikrullah memperbanyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adik cantik tekaran teram sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tembik para jamaah sekalian saya tiang pelunggung irup di atas dunia niki adalah jantung-jantung tiang pelunggung niki jantung berusaha nah waktu tiang pelunggung berusaha di atas dunia niki berarti ini untung ini terugi ini kebang saya dengan seuntung hidup di atas dunia niki dengan sak milik gawe perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari
perintah Allah Subhanahu. Maratadah tiang pelungguh niki. Teperintah si Allah Subhanahu wa taala mengatakan utlu, Rasulullah mengatakan utlubul ilma faridan pun minal mahdi ilallah dimasuk Rasulullah. Mengikuti si tiang pelungguh berarti tiang pelungguh wah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma makin sak perlu oleh tiang pelungguh jaga esak telu macam baru nih, yakni hifzul qalbi wa hifzul lisan wa hifzul jawarih. Pelihara hati, pelihara lidah, pelihara anggota badan. Nabi tahu terjaga anggota badan nih ke dindik ding anggota ima anggota nain tiang pelungguh niki menuju ke barang yang ha. Saya nak kempit. Saya nak harap seketik dalamnya tama barang harap ojok awak tiang pelungguh ndin terima sembahyang marah unin subuh riwayat sampai petang dasa jenduh. Malah Rasulullah mengatakan ma min mudobamin ma bata minal haram panaru awlabi. Nabi juga ruwen daging setiwuk edek barang haram ni ke panaru awlabi. Neraka lah pesatnya yang paling awal. Ia berdesuruh isi ulama hifzul jawari, pelihara anggota badan. Jangan gembir para jamaah sekalian, segala sabaru tersurut pelihara nega adalah maut nginggak lidah sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun waya nya terbaik lema pasti nya kembali ojok ke sida Allah. Lamun seolah pegawaian tiang bro, lamun nanti seolah aja tergetarkan terak sida-sida Allah. Saya ingat tiang pelunggul ninggak barang sak tentu macam ninggak ati disuruh berzikir kadu ati sehingga tela disuruh seolah-olah seolah-olah tak beruni bekanu si eh ninggak awak adin sak seolah tak kadu awak yang pelungguh nih. Gembin para jamaah sekalian, sehingga segala ruan nikmat satican sida-sida Allah Subhanahu wa taala pun nikmatin yuhasabu. Segala ruan nikmat, nikmat penyeriuk penyerminan tiang pelungguh, nikmat sehat yang terhisap doang sida-sida sehingga tercontohat sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini waktu zaman ini subuh jelu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mencari rezeki ini waktu nebi berdaid mengganjur Sayyidina Abu Bakar ini subuh pengkolan subuh perempatan Sayyidina Abu Bakar berkedua ya Rasulullah be yang lumba. Nabi jawab Rasulullah, aku lapah ya keteris. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking karena lapar beliau dia taruh batu ini bosan mensabuk batu isi langgi bosan isi lapah ini waktu ini ke Nabi manik Sayyidina Abu Bakar oh pada tiang masih lapah ya beterin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak tetena Sayyidina Abu Bakar ojok suku kebun kurma jadi ini ke sampai ini datang balik pendungun kebun kurma ini ke Rasulullah menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ndik ente jawab cara jahar isi penunggu kebun kurma. Sampai telu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh masih henti ente jawab secara nyata. Akhir kebilin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermenwah kebilin langsung membuka lawan ni si penjaga kurungan ni ke palek ke Rasulullah. Mun terketuan si Rasulullah kempik mendi jawab salam sampai telu kali kesalah lagu dia mendi jawab sengaja ke Rasulullah adin salui antam do do kuning kena alasan salui antam do si Rasulullah. Nah disanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin tebawang kurma, teperahan susun pembek, tebing roti. Setelah kenyang, Rasulullah kembali bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bersabda, "Ya Abu Bakr, Abu Bakar manik Rasulullah. Kullu ni'matin yuhasad." Abu Bakar, segala nikmat setijan si Allah Subhanahu wa taala yang terhisab. Artin para jamaah sekalian nanti lamun teping semilik si isi semeton jari misan rezeki teping misi semeton jari misan tetanjak temanga tetanjak temupi yang terhisap masih erat sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tak satu pengebingan dengan nikah ia pun tersuruh jaga kesearan jawa pelihara awak yang kelumbuh nega ilik barang ha para hadirin jamaah silaturahim yang insya Allah kemuliaan situ-situ Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makin niki masih baik masih baik para tuan guru adik yang kelumbuh pengajian mundik nanti dua turtian seperti niki atur tiang dulu mudah-mudahan ada manfaat ini tiang khususnya jadi lumur sami umumnya amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.